Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi di sini sama saya Akif dari Akah Channel. Di video kali ini saya akan berbagi kepada sahabat tentang bagaimana proses untuk pemindahan bunga kemuning ini, sahabat ya. Ini saya kemarin udah menyemai biji kemuning, terus dia tumbuh sahabat ya dengan bagus. Ini ada 10 batang bunga kemuning. Ini saya udah saya semai kemarin sekitar 2 minggu sahabat ya. Nah, di sini saya akan memindahkan ke pot bekas botol aqua ini. Nah, di sini saya akan langsung program bunga kemuning ini nantinya supaya dia menghasilkan akar yang panjang sahabat ya, akar yang panjang biar nanti kita jadikan bonsai yang terpos akar sahabat ya. Nah, di sini proses pemindahannya saya akan berbagi kepada sahabat. Kalau kita misalkan mau memprogram bunga atau bahan bonsai kemuning sahabat ya, dari kecil kita semai, terus kalau sudah tumbuh seperti ini sekitar 5 cm lah, baru kita pindahkan. Sekalian kita program akar di botol ini sahabat ya, di botol bekas air mineral ini. Nah, ini saya akan program, akan saya jadikan nanti bonsai sahabat ya, biar nanti perakarannya ke bawah tumbuh bagus, nanti dia akan menghasilkan akar yang bagus sahabat ya. Ini adalah proses awal kalau kita mau membuat bonsai bunga kemuning sahabat ya, dengan ekspos akar. Nah, saya di sini udah melakukan dan berbagi kepada sahabat alat-alat apa saja sih. Seperti biasa kita gunakan ini tanah, medianya dari percampuran sekam, terus ada pupuk kompos, tanah dan kotoran hewan, masukkan ke botol bekas air mineral ini sahabat ya, biar nanti dari sini akarnya panjang ke sini. Nanti setelah tumbuh sampai sini kita buka ininya sahabat ya. Ini adalah proses awal kita untuk menjadikan bunga kemuning ini sebagai bonsai sahabat ya. Kita lanjutkan aja untuk pemindahannya. Seperti ini kita cabut aja sahabat. Kita cabut. Nah, boleh dilihat ini akarnya kan udah panjang sahabat ya. Nanti dia akan tumbuh ke bawah, akarnya akan panjang. Biar nanti sekalian kita pindahkan ke sini, langsung kita program akar sahabat ya, dari kecil. Nah, seperti ini kita masukkan. Nah, seperti ini sahabat. Nah, nanti dia akan tumbuh, akarnya akan menyebar ke seluruh botol ini. Nanti setelah tunggu beberapa bulan lah, baru kita, kalau sudah terlihat akarnya, baru kita jadiin bonsai yang kecil sahabat ya. Kita lakukan seperti biasa, seperti ini. Kita cabut lagi sahabat. Ini saya kemarin kebetulan di tetangga ada yang punya batangnya yang besar sahabat ya. Saya ambil bibit-bijinya, terus saya semai dan alhamdulillah tumbuh bagus sahabat. Tumbuh bagus, ada sekitar 10 kalau nggak salah, saya udah siapkan juga. Nah, seperti ini kita lakukan. Kalian juga budidaya sahabat ya, budidaya kemuning dengan sistem disemai seperti ini. Ya, nanti akan diprogram akar sahabat ya, biar nanti akarnya menggumpal di sini banyak. Setelah itu baru kita angkat, kita pindahkan ke pot yang kecil sahabat ya. Nah, di sini penyemaian langsung program akar
sejak usia dini sahabat ya, nah, seperti ini. Ini juga kecil udah hampir segini akarnya tadi sahabat. Nanti biar tumbuh menyebar akar-akarnya baru kita ambil ditanam di pot yang ukurannya kecil sahabat ya. Ini ada 10 botol udah saya siapkan. Seperti itu sahabat. Sangat mudah kalau misalkan kita mau budidaya bonsai kemuning sejak kecil. Kita program seperti ini, kita semai. Kalau sudah tumbuh seperti ini, kita sediakan medianya, udah saya tadi sebutkan. Masukkan ke botol ini sahabat ya, biar nanti mempermudah untuk kita ngebuka kalau udah ada akarnya sahabat ya. Terima kasih banyak sahabat sudah menonton video-video saya. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi sahabat semua, terutama yang mau menanam bunga kemuning sahabat ya. Nah, seperti ini kita lakukan. Terima kasih banyak sahabat. Mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel dari ATH Channel, jangan lupa sahabat di like, di share, di komen, dan di subscribe juga. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.